Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali melakukan belusukan. Nah, kali ini Jokowi memantau gerakan Jakarta Bersih dan membagikan buku untuk warga Koja Jakarta Utara. Bersama para relawan Jakarta Bersih, Jokowi mendatangi acara kerja bakti yang diadakan warga Lagoa Koja Jakarta Utara. Acara ini dilakukan guna menjalankan program Jakarta Bersih yang diusung Jokowi. Mereka membersihkan jalan, selokan dari sampah pasca banjir yang melanda wilayah ini. Lewat relawan-relawan ini, apa yang kita inginkan disampaikan kepada masyarakat. Dan mereka, saya kira ini kalau kita lihat, menyambut semuanya. Semuanya dari tadi jam 6:30, bersihkan semuanya selokannya, membersihkan semua drainase-drainase di kampung, semuanya dibersihkan. Tanpa itu nggak mungkin Jakarta akan bersih, nggak mungkin. Selain memantau gerakan Jakarta Bersih yang dilakukan warga Koja, Jokowi juga membagikan buku tulis. Alhamdulillah senang, gitu ada perhatiannya sebagai gubernur mau turun langsung gitu. Warga juga berharap agenda ini dapat terus berjalan agar program Jakarta Bersih yang dicanangkan dapat tercipta dan terlaksana dengan baik. Azwar Yusuf, Jakarta.